kelompok kriminal separatis bersenjata KKSB atau Organisasi Papua Merdeka OPM yang terdiri dari beberapa faksi yang masing-masing mempunyai wilayah pergerakan tertentu dan dipimpin oleh seorang yang mereka sebut Panglima Kodam. Jumlah mereka pada saat ini sudah sangat kecil. Sesuai informasi, jumlah mereka saat ini kurang lebih tinggal 500 orang. Namun mereka masih sulit untuk diberantas mengingat mereka dalam setiap gerakannya menggunakan sistem gerilya. Mereka juga lebih menguasai wilayah Papua yang terkenal dengan hutan yang lebat, ditambah wilayah Papua Barat berbatas langsung dengan negara Papua Nugini yang menjadi tempat mereka melarikan diri. Dalam bidang persenjataan, mereka juga sudah mempunyai senjata yang sama dengan senjata yang umum dipakai pemberontak di negara lain. Buatan Jerman, Belanda, Jepang dan Uni Soviet. Senapan ini melegenda di era Perang Dunia Kedua dan terdiri dari beberapa varian sesuai pabrikan. Mauser untuk pasukan Jerman dan Belanda, merek Mosin Nagant dan merek Tokarev untuk para senapan negeri beruang merah. Enfield digunakan oleh penembak jitu kerajaan Inggris. Amerika menggunakan merek Springfield dan yang terakhir adalah merek Arisaka bawaan penembak tepat negeri matahari terbit Jepang. AK-47 buatan Rusia, yang juga dikenal dengan nama Kalashnikov AK-47. Senjata ini adalah jenis senjata serbu otomatis dapat memuntahkan 600 peluru per menit dengan kecepatan serbu 700 meter per detik, cocok untuk pasukan buru sergap. Senjata ini sangat mudah didapatkan di pasar resmi, pasar gelap, dan bahkan dapat dipesan secara online. Maka tidak mengherankan jika pemberontak dan teroris di seluruh dunia banyak menggunakan AK-47 ini. Brand, senapan brand atau biasa disebut brand adalah seri senapan mesin ringan SMR yang diadopsi oleh Britania pada tahun 1930-an dan digunakan dalam berbagai misi pasukan sampai tahun 1991. Senapan ini terkenal karena perannya sebagai kekuatan senapan mesin ringan utama yang digunakan infanteri Britania Raya dan persemakmuran Inggris dalam Perang Dunia II. Dan juga digunakan dalam Perang Korea dan digunakan dalam misi tempur yang terjadi dalam seluruh paruh kedua abad ke-20, termasuk pada Perang Falkland tahun 1982 dan Perang Teluk 1991. Meskipun dilengkapi dengan standar bipod, senapan ini juga bisa dipasang pada standar tripod atau standar atas kendaraan. M16, buatan Amerika. M16 adalah senapan serbu yang ringan, berkaliber 5,56 mm, air kulet, beroperasi dengan sistem gas, otomatis, menggunakan magazen, dan menggunakan bolt berputar. M16 dibuat dari besi aluminium dan plastik komposit. M16 adalah senjata paling banyak dipakai tentara di seluruh dunia. Lebih dari 100 negara memakai senjata ini. Senjata ini sangat mematikan. Dengan berat hanya 2,9 kg dapat memuntahkan 850-1000 peluru per menit sehingga dapat mengenai sasaran dengan efek yang sangat hebat. SIGSG 550, buatan Switzerland Swiss, di kelas Assault Rifle. Senjata yang satu ini adalah senjata yang memiliki akurasi tertinggi dari semua jenis Assault Rifle, bahkan
SIGSG 550 buatan Switzerland Swiss di kelas assault rifle. Senjata yang satu ini adalah senjata yang memiliki akurasi tertinggi dari semua jenis assault rifle, bahkan bullpup dan karabin M4 belum bisa menandingi senjata ini soal akurasi. Banyak orang mengatakan senjata ini sebagai senjata sniper otomatis. SSG 550 memiliki peluru khusus yaitu 5,6 mm GW Part 90 menggunakan mekanisme senjata yang sama dengan assault rifle lainnya. SF1 buatan Pindad Indonesia. KKSB memiliki senjata ini dari hasil rampasan dalam berbagai kontak senjata dengan TNI Polri. Senapan ini adalah senapan serbu otomatis menggunakan peluru kaliber 5,56x45 mm standar NATO dan memiliki berat 0,01 kg. Senapan ini bersama-sama dengan M16 menjadi senapan standar TNI dan Polri. Steyr AUG adalah rangkaian senapan mesin, senapan serbu bullpup kaliber 5,56 mm NATO yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1977 oleh perusahaan senjata Austria Steyr-Mannlicher. AUG adalah singkatan dari Armee Universal Gewehr yang berarti senapan tentara universal. Senjata ini pada umumnya mempunyai laras yang bisa dirubah atau diganti sesuai kebutuhan.